Ibu keadaannya gimana, Nok? Masih demam, Bang. Ini mau dibawa ke rumah sakit. Jangan-jangan Ibu kena virus, Nok? Bisa jadi. Astagfirullahaladzim. Lu ngapain sih, Bang? Masih pantang aja di luar. Emang gak boleh? Ya gak boleh lah. Lu ngapain tebar pesona genit-genit sama tetangga? Katanya tadi mau ngopi. Ini gua mau ngopi. Aduh lah. Kopi gua tumpah dah. Makanya, lu kalau mau duduk tuh lihat-lihat. Jadi tumpah kan tuh kopinya. Udah mana ngotorin tiker gua, buang-buang air, buang-buang kopi, buang-buang gula. Udah tahu zaman lagi susah begini. Ngomongnya biasa aja dah. Jangan ngomel begitu. Lagian sih lu mancing-mancing. Emang ikan dipancing? Bang! Misi yang pesen gober ya? Iya. Wah, gede banget paketannya, Mbak. Iya, isinya bed cover. Bisa taruh di belakang. Waduh, nanti jatuh loh. Pakai tali kan bisa. Oh, iya sih. Mbaknya punya tali nggak? Kalau boleh minta dong. Ya udah, saya ambil dulu. Ini taruh dulu situ. Iya. Kakak kok diam saja? Kakak kenapa telepon Pari? Sorry, tadi kerijak. Oh, kakak sibuk tidak? Ada apa ya? Saya ada perlu. Perlu apa? Kita butuhmu saja. Nanti saya akan jelaskan. Ya sudah. Kamu nunggu di warung pelipur lapar aja ya, nanti aku ke situ. Kamu tahu kan? Tahu. Oh, ya udah. Ini Mas talinya. Oh ya, tolong langsung ikatin aja. Loh, kok saya yang ikat? Masnya dong tolong bantu ikatin. Oh iya iya, sorry. Ya udah, Keko, udah dulu ya. Makasih ya. Mas, enaknya jadi gober. Kerjaan ada terus. Alhamdulillah, Bang. Saya juga pengen bisa bilang alhamdulillah. Duh, itu udah bilang alhamdulillah. Maksudnya gini Mas, alhamdulillah karena ada kerjaan terus. Oh, kenapa nggak jadi gober aja Bang? Mau, tapi saya teh nggak ada motor. Jangan dipaksain kalau gitu Mas, soalnya agak susah juga nyari orderan sekarang, banyak saingannya. Mending cari kerjaan lain. Maunya gitu. Tapi apa? Wah, kalau itu juga saya nggak tahu, Bang. Saya cuma bisa kasih semangat aja. Semoga cepat dapat kerja ya. Amin. Maharan! Eh! Oh, uyuy. Ngapain di sini? Nah, ini kan rumah saya. Ya, saya di sini. Oh iya. Makanya Bang, kalau jalan tuh jangan sambil bengong, tak nape-nape lo. Oh iya, ngapain di depan? Lagi nungguin Bobby. Katanya jualan bebek ya? Iya. Kalau senyum-senyum begini, pasti bebeknya laku ya? Awal-awalnya mah seret, yang pesan cuma 1-2. Tapi alhamdulillah setelah pasang di internet, lancar. Jadi pengen? Pengen bebek? Mau berapa? Bukan mau bebek. Tapi mau buka usaha kuliner juga. Tapi nggak bisa masak. Bukannya mau bisnis cupang sama si Ojak? Kok tahu? Ya namanya juga rawa bebek. Berita sekecil apapun pasti kedengeran. Oh gitu. Jadi usahanya? Ini baru mau nanya sama Ojak. Tiluk. Bye. Coba cium. Ah, siapa yang bubi? Ayo, siapa yang bubi? Kita ganti popok dulu ya. Bapak ambil popok dulu ya. Bentar ya, Boy. Ibu nelfon nih. Ya, Nok. Boy, gimana, Bang? Abang kagak ditanyain, Nok.
Emang abang kenapa? Ya abang apa-apa sih, Nok. Boy, alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah. Ibu keadaannya gimana, Nok? Masih demam, Bang. Ini mau dibawa ke rumah sakit. Jangan-jangan ibu kena virus, Nok. Bisa jadi. Astagfirullahaladzim. Denok jangan deket-deket ya. Pasti deket-deket, Bang. Denok kan harus merawat ibu. Ih, soalnya takutnya Denok kayak ketularan. Nanti pulangnya makin lama, Nok. Bisa jadi. Tapi kan virus ada macam-macam, Bang. Bisa aja cuma flu biasa. Oh, ya udah, Nok. Salam deh sama bapak sama ibu. Hati-hati ya, Nok. Nok, bantu bapak keluarin ibu. Gerobaknya udah mau datang. Oke. Bang, udahan dulu ya. Gerobaknya udah datang. Ya, udah dah. Boy, kita ganti popo, oke? Okay? Oke, okay, bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Boy. Ganti popoknya tadi dulu ya. Bapak bukain pintu dulu, ada tamu. Oke? Okay? Ya. Ya. Run, lu masuk aja dah, gua lagi jagain anak gua. Astagfirullahaladzim, Jack. Ojek ngapain, Jack? Baik lu ah. Gua aja dari tadi gak kebauan. Ini anak gua pup, gua mau gantiin popok. Ya Allah, Jack. Gantilah popoknya, Jack. Tadi pertama gua mau gantiin bini gua nelfon. Gua mau gantiin lagi, lu dateng. Ojek yang gantiin? Denok mana? Gantinya. Emang gerobaknya udah dateng? Udah di depan. Makanya, ayo dipercepat. Kok bapak sama Denok gak pakai masker? Oh iya. Mau kemana? Mau ambil masker? Kalian aja deh. Ibu di sini aja. Ibu lemes, gak kuat. Oh iya, iya. Ibu duduk dulu deh. Yuk. Ya Pak, Denok aja yang ambil masker. Ya. Terus bisnis kita gimana, Jak? Nah, emang modalnya udah ada? Iya, belum. Gimana, Jak? Kalau kita minta tolong sama Puyuy. Nah, jualannya tuh lagi laku tuh. Pasti uangnya juga banyak. Enggak dah, jangan Puyuy. Ya, terus siapa dong, Jak? Kalau kita nggak ada modal, kita belum bisa mulai. Temen gue sih kemarin udah ada yang mau ikutan. Tapi gue nggak bisa ngejelasinnya. Jadi dia cabut dah. Bagian jelasin, itu urusan saya, Jak. Oh ya udah, nanti gue bilang dah ke temen gue. Hey, boy. Hey. Hey, Soe. Sejen. Ada orderan nggak, Soe? Baru nganterin ke Barefoot. Kenapa? Wah, kebetulan banget ini, Soe. Soe, tolongin aku dong, Soe. Tolongin apa? Ini, Soe. Anterin paketan aku ke pelanggan aku, cuy. Nanti alamatnya aku chat, cuy. Soalnya ini aku ada keperluan ini, cuy. Jangan lo, ntar kena suspend lo. Enggak bakalan ini, cuy. Ini demi masa depan aku, cuy. Si Keko tadi menghubungi aku, kayaknya dia butuh sesuatu, cuy. Tolonglah, cuy. Buat Keko? Iya dong, si cantik putri laundry. Ya udah. Oke. Cepat, cuy. Cepetan dong, cuy. John, bantuin dong biar cepat. Pacar saya. Hei tukang ojek, tolong anterin saya ke jalan rawa bebek, ke rumah pacar saya. Salam. Bener sih, Bob. Itu, Tante. Maaf. Macet di depan tadi. Tadi katanya udah deket. Bohong ya? Malah nyengir. Mana kuenya? Makasih ya, Bob. Iya, Tante. Sama-sama. Apaan, Be? Gua kagak ngerti nih. Gua ngerti? Emangnya gak dibaca?
Dibaca, tapi gua gak ngerti sih ceritanya apaan. Ada-ada aja. Be, ini kuenya udah nyampe. Asli Jogja ya? Kagak, Be. Ini kue beli Jakarta. Gua maunya kayak si Naim. Ya ini kue emang belinya di Jakarta, Be. Tapi khas Jogja. Ini mau gak nih kuenya? Kalau enggak, Uyu kasih Ojak nih. Jangan kasih Ojak dong! Enak aja. Jak! Jak! Anak gue baru tidur. Maaf, saya gak tahu. Apa lagi sih? Temannya Ojak kapan datang? Ya gue kagak tahu dah. Iya, gimana sih Jak? Yang pasti dong. Iya, maaf. Ntar gue tanyain lagi. Sebenarnya begini, Run. Bini gue nyuruh gue tuh minjem duit sama mertua gue. Jadi, udah dikasih? Ya belum bilang, kan mertua gue lagi sakit. Harusnya gue bukan minjem duit, tapi ngasih duit. Ya salah.